jadi kayak pemikleh gitu orang. Ni mata ramai orang di luar mata yang tri vaksin je. Kali like sahaja. Ya, kita to the next room. Mana itu pula? Ini yang pulau Mika. Mana itu pulau Mika? Kalang ke mana? Amat ipu, mana bodohnya? Ini kali apa? Mana dia? Nah, anda muda aceh, lagi nafasnya aceh dari Sweden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ada sekitar 20 orang dari Denmark ada. Saya sudah bilang sama orang dek tolong di apa pasukan. Seharusnya Mas Pandu, dia kosong ya, ya kan? Seharusnya Mas Aceh merdeka, Maluku merdeka, Papua merdeka. Thank you.
aja Bu Nanggo Belanda di Kota Denmark. Tapi juga saya mau aksi untuk mengingat seru kudus berengkun surat nyata perang yang dari IPIG Belanda. Dan sampai nolonya surat nyata perangnya golong dinari. Artinya kiranya bangsa Aceh kuronya kan Indonesia mantang yang jajah kiranya, tapi Belanda masuk jajah kiranya. Jadi nah dua buah bangsa. Nah, kuronya saat lu pegah apanya kiranya nah kantu ICC. Kantu ICC-nya nanti sapa Mahkamah Kriminal Internasional. Jadi Mahkamah Kriminal Internasionalnya ada pelanggaran-pelanggaran berat terjadi. Nah, melaksati bangsa Aceh. Nah, jadi ceritanya bangsa Aceh nah untuk tapi teh ya, untuk menyelesaikan nyawung bangsa Aceh terhadap sampai tolongnya belum mendapat keadilan. Sedusen. Mustina drone-nya belum selesai. Dan new kita new tetap sampai nanggol kan yang masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kedua di situ. Kata dua all photo dah. Kata dua foto. Ibu-ibu perjuangan. Papua, Maluku dan Aceh. Foto bersama. Zero perlu aja balik Palipata untuk tetap juga Palipata. Iya. Kumbing di Eastern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurayo tanggal 26 Maret tahun 2022 Uro Sabtu. Kamu bangsa Aceh na di kedutaan Belanda di Copenhagen. Tujuan kamu tuh kuno untuk ya aku kamu surat dalam rangka ya aku ingat suku putus turun turun Belanda ya boleh perang di bangsa Aceh atau bangsa Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so I put it in my bag and everything downstairs.